foto anak gue ke handphone gue ya. Masih kan? Alhamdulillah. Putun, kamu sehat nak. Alhamdulillah kamu sehat nak. Aduh, kakak bos pakai sedih lagi. Kiki, kalau mengandung bawang seperti ini, beta tidak sanggup. Lihat beta punya kakak bos seperti itu. Pasti beta ikut sedih dan menangis. Yo toh, mendingan beta ke belakang. Eh, daripada beta lihat beta kakak bos macam begitu. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang sarang, Boy. Kita udah lihat anak lo, Putun. Selalu dilindungi sama Allah, Boy. Jadi gini, Boy. Itu orang yang gendong Putun. Tadi ada kesini. Di mana dia sekarang? Udah balik, Boy. Dia kerja jadi satpam perkantoran. Cuma tadi dia titip pesan, apapun kita butuh bantuan dia, dia siap bantu. Lu tahu ciri-ciri yang ngambil anakku. Dari yang dia bilang, ya ciri-cirinya itu anak buah Madut, Boy. Kayaknya laki bini. Madut. 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 Bukan, Boy. Kelihatannya sekarang bukan kerjaan Madut. Kemarin kan Ame ada bilang. Anak buah Madut ada yang mau coba berkhianat. Bagus. Bagus. Berarti kita bisa kerjain tuh bocah-bocah. Kita adu mereka. Nanti kita selidikin dulu, Pak. Kopi di warung Matona, Bang, ayo ngopi, ngopinya di warung Matona. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ceria banget, Mak, nyanyi-nyanyi. Bu Ani baru pulang? Iya, Mak, mau masak di rumah. Mak, lihat Eca. Eca? Lah, tadi Eca perasaan ngobrol di sini, Bu Ani. Sama Ame sama Dasep. Ame? Iya. Alhamdulillah. Ame udah pulang, Mak. Udah, Bu Andi. Alhamdulillah udah pulang. Alhamdulillah. Tapi Dede Utunnya belum pulang, Bu Andi. Astagfirullahaladzim. Iya, Mak. Saya udah denger. Kasian Mbak Yanti. Iya, Bu Andi. Mak juga kedengeran Dede Utun nangis suaranya. Di kuping Mak. Nyun sewu, Mak. Ya, Nek. Mak lihat Ame sama Dasep enggak? Tadi ngobrol di sini sama Eca juga. Di dalam memang nggak ada, Yan? Nggak ada, Mak. Ya Allah, pada pergi kemana ya? Emangnya nggak pamit sama Mbak Yanti? Nggak, Bu Ani. Ya ilah.
Astagfirullahaladzim, Eca. Di situ gue disekap sama Dede Utun. Disiksa, Bang? Dimasukin ke dalam lemari, Bang? Bukan. Gue cuma disekap dalam kamar sama Dede Utun. Eca takut, Bang. Pulang yuk. Cak, katanya mau bantuin mama sama bapak. Malah minta pulang sekarang. Eca takut diculik. Cak, mereka aja gak tahu elu. Mereka juga gak tahu Dasep. Lu berdua bisa cari Dede Utun di dalam. Kemarin posisi kita di mana nih? Sini. Cuma beberapa langkah doang dari markasnya Madu. Cuman gue pikir kalau kita masuk dari mari bakal gampang ketahuan. Mati bocah-bocah. Kita bakal kecebak Madu. Berarti kita masuk lewat sini, Pak. Lewat belakang. Kelihatannya aman. Tapi kita gak bisa rame-rame, Pak. Biarin gua sama Eki yang masuk. Gua siapa? Tarki. Tanda. Gimana pun juga, kita harus buat rencana yang matang. Harus sangat-sangat matang. Nanti sore, baru kita masuk ke sini. Markasnya nanti. Waalaikumsalam, Mas. Mas di pasar kan? Mas lihat Ame Dasep sama Eca enggak? Ayah Utun enggak lihat. Emang kapan perginya sama Utun? Sekitar 1 jam yang lalu lah, Mas. Mama Utun, kira-kira kalau 1 jam yang lalu harusnya udah sampai ke pasar. Ya Allah, pada kemana mereka ya, Mas? Di kontrakan enggak ada ya? Ya udah gini, Mama Utun jangan panik ya, jangan khawatir ya Mama Utun sayang. Biar nanti Ayah Utun yang cari ya, nanti Ayah Utun kabarin ya. Enggak Mas, nanti juga kabarin kalau misalkan mereka udah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, apa yang emang kagak ngeliat Ame di pasar? Belum, Mak. Dede Utun gimana, Yan? Yanti, yang sabar ya. Sabar ya, Neng. Yanti ya. Gini, gue gak nanya Dede Utun. Apa itu bentuk keikhlasan, Pak? Iya, Mas. Mungkin dia gak mau ngomong Dede Utun karena gak mau sakit terima kenyataan. Padahal niat gue tadi mau ngasih foto Dede Utun. Kirim aja, Bang. Mana tahu foto yang tadi bisa bikin tenang Mbak Wianti. Ame. Nggak apa. Bini gue ngabarin. Ame, Dasep, Eca, dari kontrakan. Jalannya ke pasar. Harusnya udah nyampe pasar tuh bocah-bocah. Biar gue cari, Bang. Kabar gue. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
lagi apa, Ronald? Lu mata-matain Ustadz? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, Ronald. Ini gue guru lu, Ustadz lu. Masa lu mata-matain, Nal? Dosa lu. Durhaka. Kalau lu durhaka, bisa masuk neraka, Nal. Di neraka itu nggak enak, Nal. Lebih enak di surga. Kalau lu di surga, kalau pegel, ada mijitin. Kalau lu lapar, ada masakin. Ditemani sama bidadari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Tapi maaf, Bang Ustadz. Bukannya Ronald nggak mau masuk surga. Justru karena Ronald mau masuk surga. Ronald pengen tahu di mana Bang Ustadz simpan uang haramnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Ronald yang hampir jadi muridku. Udah berapa kali sih Ustadz jawab? Hah? Udah berapa kali? Iya. Ronald tahu apa yang Bang Ustadz bilang. Tapi Ronald nggak percaya sama Bang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, katanya mau ketemu Bang Apoy. Bang Apoy ada di lapaknya. Ayo. Oh iya. Elah. Mau ngapain lu sama Bang Ustadz ketemu Bang Apoy? Ngapain kek? Serah gua sama Bang Ustadz. Kepo. Gua tau, Nal. Lu pasti curiga sama Bang Ustadz. Iya, gua curiga, Tur. Bang Ustadz, tolong jaga perasaan Bang Apoy yang lagi berduka kehilangan anaknya, Bang. Hah? Ronald, jaga perasaan Bang Apoy? Maksud lu apa nih? Gua menyakitin guru besar gua, Bang Apoy. Ya Allah, ya Robi, Ronald. Gak mungkin lah. Itu guru gua, Bang Apoy. Dosa gua, bisa kualat. Paham lu? Udah, Bang Ustadz, ayo. Ronald mah gak usah diladenin. Dia memang begitu orangnya. Dari dulu juga suka curigaan. Kepo. Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu nyari apaan? Nyari tas.